Entah ini ini tuh gumrap gitu. Nah terus tuh kalau malah yang kodian ini namanya saya suka parkir di Magelang ini Akmil ini wali sekti ini. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit ada yang bagian ngulang ngaji saya cuma tilku bro itu bagian ngulang ngaji judul kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong mendino meledos meledas meledos meledas meledas ngantos nanti buat penghuni ini pedi keraton-keraton agung ini yang kan tengah merikin ini teng Magelang Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib kang kalau hormati, kang kalau tersenani dulu omah nih kilo lintang Pak Bupati kan kita hormati kita tersenani sedaya pejabat pemerintah sipil militer TNI Polri Pak Polsek kan kalau hormati Pak dan Ramil nggih tanggal hormati para hadirin wal hadirat kang minulya ibu camat meh kelalen lho ngapunten padahal sing nyambut kula ibu camat niki khole Mbah Cokrojoyo awen Sunan Geseng muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko boten saged derek Kali Joko paling boten Joko Kali lagi lah wong ya ini Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih wali songo kaping kalih wali songo pertama niku Jeng Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge Wali Songo wonten sing sepuh malih. Zamane Syekh Jumadil Kubro. Syekh Subakir. Sing ahli demit iki. Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali-wali awal. Dan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Bro manggene teng Merapi mriko sing dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 1 miliar setengah mulai sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro turku insyaallah mbon enak soalnya sampean kudu rono nggih soalnya Sunan Geseng niku murid jeneng Sunan Kali Joko lan jeneng Sunan Kali Joko niku murid Sunan Bonang Sunan Bonang murid Sunan Ampel Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi murid Syekh Jumadil Kubro kudu rono anteni ngene tuku mrap
Nah terus itu kalau malah yang kodian ini namanya saya sudah akhir yang Magelang ini Akmil ini wali sakti ini. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit iya yang bagian ngulang ngaji saya cuma tilku bro itu bagian ngulang ngaji judul kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong mendino meledos ngantos nanti buatan-buatan penghuni nih pedi keraton-keraton agung ini biarnya teng mriki nih teng Magelang Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan biar jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini kurien nih Magelang nih Temanggung kasebut kedu ini jadi ini wong kedu jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantoro itu nih teng keduri. Jadi mila Magelang Temanggung turunannya wong ampuh turunannya rojo kalau saat ini kini wong merikin ini kadung wapik, wapik ya orang umum ini kadung diablek ini kanan ini turunnya wong ampuh sing kono ini sing kroso ini ini lah saat ini misalnya ngapun tenggi, ulang itu bolak balik teng India. Cari ni wong kene ni ku biar Hindu, Buddha. Ulang itu teng India ni. Ulang itu teng India sih cari ni pusat Hindu, pusat ni Buddha. Ulang mungkin perut, mungkin tu mungkin ulang candi yang kecil ni sak boro Buddha, ulang tu mungkin. Main ciri-ciri, kuil-kuil. Kuil namanya sak langgar tenan. Wadi lha wong teng Magelang kok malah ono candi sak ngono gedene iki. Berarti biyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Dene nek ada dile. Ngukure ngene wae. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Ibadah tempat ibadah wong Buddha sing teng Thailand Angkor Wat niku. Ini aku kalah gede kali baru budur loh. Berarti orang mereka ini mulai taat ya tenanan. Terus mesti jumlahnya kata orang bisa bangun saat monten gede ini. Nanti milo Universitas Agama Buddha terbesar di dunia ini aku bikin konten teng Jawa namanya Nalanda. Jadi mereka ini baru orang. Jadi sama ada jombayang loh saat turunnya Islam Duki itu mereka ini kampung munyo orang abotan. Saya jaringnya Islam Duki ini, mereka ini kampung mau apa-apa setoyo. Tahun 800 pun sakit bangun Borobudur. Bangun itu tahun 800. Jadi mereka ini pun gak nampo. Kanjeng Nabi jaring lahir ini di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Kartanegara tahun 300 ini 300 tahun sebelum Rasulullah lahir ini di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Kartanegara itu ujung kulon Banten mereka pun ada Saloko Negoro 300 sekat tahun 300 sekat tahun 400 ini pun ada kerajaan Tarumanegara Rojo ini Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan. Sing ini juga tahun supporter. Pun enten itu juga tahun Kawanatus. Lah, tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten keraton Tarumanegara. Rojo ini Purnawarman. Ini nggak ada anak sing nasanara bangun keraton teng Ciamis itu. Lah gak ada anak Sanjaya ini udah pindah daerah ke Turiki bangun Mataram bangun Mataram malah seneng-senengnya bangun Mataram Hindu nah ini ada anaknya Raja Sanjaya ini gue pindah Buddha betul loh pindah Buddha jenisnya lo gak pindah agama lah kayak paling soleh lo akhirnya begitu pindah Buddha anti Hindu betul purun melok bapaknya
Gawe wangsa ya mbak, namine wangsa Sailendra. Aku muni buta. Wah, cak gelut deh pokoknya. Aku mau hidup gulai. Sampai akhirnya turunan Hindu, calon rojo namine pun Panuku. Lalu lawannya jadi rojo bumi gatak bundi. Wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Lah sing garung, sing pindah agama buta niku meniki garung. Mula jenenge sakniki diabadikan dados kecamatan nang Wonosobo Garung yo. Niku raja lho, niku namine Rakai Garung. Dan gadah dulur namine Rakai Watu Kumalang. Mula teng Wonosobo niku terus enten Watu Malang. Nggih, lha iki tak temeni dilu ge. Ya nek aku teng jabi cek roh. Kok iso dadi koyo ngene biyen iki critane kepiye to? Akhirnya begitu bangsa Buddha niku bangsa Garung niku damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhirnya bingung boleh arsitek penuh si Panungkoh ini wau si Gunadarma kok gawe kecan candi padahal itu orang Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun candi Buddha kali Semaratungga bareng bangun candi Buddha anaknya Semaratungga ini jatuh cinta namanya Pramodawardhani padahal anak Raja Buddha jatuh cinta dengan anaknya teng tiang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku. Akhirnya jenenge mantu raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lha mulane nyambat. Hati-hati mulane ribut rasa serius-serius. Mone anakmu jatuh cintamu merdas mone. Lha ngene kok akhirnya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhirnya dadi raja teng keraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan itu awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digawe candi dipimpin Resi Kumbayoni dan jamelke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan itu candi Hindu mriko. Nggih, iku Hindu. Lah niku terus merapu niku jeblok ngoten, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten bledos tabus. Separuh hilang merapi. Waktu ini merapi ini kayak puncak ini sakit dikit mendekati parantritis. Sakit gede ini meledos ini 60% hilang. Nah sing duwe kemampuan meledos waktu ini Sindoro. Mulano hati-hati karo gunung Sindoro ini. Soalnya meledos itu kayak nganggap belum waktu ini. Ini merapi saat ini pun meledos ini kayak dulu. Mulano hati-hati karo gunung Sindoro saya ini tadi ini kunang belum mau hilang pun. Itu bahayanya meledak. Akhirnya wangsa-wangsa ini bubar pedi kan. Terus bagian Melayu Wetan damel wangsa Isyana dipimpin Sindok sing Melayu teng Palembang wangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Raja Palembang namun pun keraton Sriwijaya. Lho terenge sampe muri iki terenge mesti kuat. Lho jan iki mbangun mboro kudut. Terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho tukul Kraton Singosari. Singosari perang kali Kediri tahun 1222. Nah Kediri kalah, Singosari jadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kediri kalah mana ditegakkan mojo lain mulano ini gue justru rukun tadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng ngene mriki teng Magelang niki terus rukun akhirnya rukun karo mboten niku rukun sing Hindu Joko Buddha
sing kita Joko Hindu akhirnya onten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wataknya ngomongnya dari rukun ini biyen sadarinya ketekan laku dinukum waliyadin awan diri pun rukun saling menjaga parisane di sana ini ku nek ana Natal si Joko Gereja niku ban bangser niku coba lono niku warisan asli bangsa Indonesia lho lho tepuk sing banter aja sungkan-sungkan lho ngaten lho dadi bangsane iki dhewe wis rukun liyane iso padu antar agama sampai sakniki dereng rampung nggih bareng rampung Mesir geger ya gak rampung Afghanistan ini udah pun perkara jinggot sampai saya ini rana entah itu begitu perkara cili-cili ini saya ribut jinggot karena jingkrang tapi ini pun rambut mungkin ini bisa beres sehingga Islam dia nganggo jubah kokono wayahe nggo nandur pari ra iso lagi itu jubah jinggot klambi nandur pari itu sakit jubah diarani klambi syar'i mau klambi syar'i nggo nandur, nandur pari ra iso ketok akhirnya ketuaan kelambi sar'i jenengi sar'un ya kan jawa nanti grup lain ini pokok bodoh oh mulu sar'un jadi sarungan jadi sarungan rofi'i rofi'i ini gimana ini gimana ini lha no irfa'i irpangi robbil alamin robbil ngam lha niku lha ora duwe ngo kudune ya sar'un begitu ora duwe ain dene ngo sarung ya mulane wong nek pun sarungan niku enteng mbok paman nggih sarungan pun beres niku apik niku sarungan iki mati warat sarungan ngoten niku mulane wong nek sarungan mboten ribet perkara katok cing cingkrang nek kepengin cingkrang linting aja dhuwur mereka bikin pedun di kotrak nasi cek kalau ini takbir betul sangil-angil loh Allahu Akbar itu mesti nyantol mau ngono lindingan ini sah menang Jawa ini betul angil dia bilang ini Jawa ini harus ngomong di negara berarti biar ini harus kerajaan besar makanya ketika Islam Tugil ini ya Merapi ini juga pakai tapi gak pake orang-orang sana terus dengannya gunung itu kayak adem soalnya apa? Gunung itu diri dari Quran lau anzal nahad al-Quran ala jabalin lara etau khos ya mutasul di amin khos ya dilam lalu dibaca no gunung kiai gunung ini akhirnya dudus ayatnya itu dibaca mula akhirnya Mbah Marijan ini ada gunung ledos ini itu mau kendang papak ngitung nah tak rumah-rumah no ngitung nih itu terjemahannya nih kaya sih terjemahannya lau anzal nahadal Quran anak-anak jabalin nih cuman ngitungnya jalan nih ngitung kacer oh ternyata begitu diusut oh iya ternyata wong Jawa ora iso muni surat al-hasyr metu nih kacer ini ngerti Jawa nih ngerti Jawa nih ngerti no. Nah, ketekan Islam itu enak. Cuman teng mriki niki enten teng daerah Magelang niki. Wah enten aliran sing medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana. Medeni wong. Niku niku duwe ilmu jenenge ngroko. Sopo? Soale sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku waktu itu orang bisa ngelakoni paling darmane angin orang Indonesia yang paling apik itu namine ini saya jeneng mati ini aku butuh ngelakoni Upanishad Upanishad itu menghilangkan jati diri pokoknya sementing lah jadi itu sebarga tipe ngampu misalnya sebarga tipe pati itu aku pindah pun jadi bakal dawet ini aku namine Upanishad pokoknya aja ngasih hati ini kecantol yang dunia soalnya hati kecantol yang dunia ini mati ini udah sempurna soalnya isi, isi kedunyan ini aku kudu Upanishad berarti tentara gitu, guaka gitu nih terus pindah gue takuan cekak gitu, ngarit gitu. Ada itu namanya Upanishad nah karena dia ini betul kuat ngelakoni gitu nih gue parena kok nyolong enak
Nempon ngoten niku terus namine kabumian. Nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin jelek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunian lora. Kalau misalnya bertadi tentara, bertadi polisi itu pindah gon, jadi pekatik jalan. Mesti ngangil. Dan ampun mantun-mantun itu nembik upawasa. Upawasa itu semantiknya, ini orang makan rambut, orang temuk wujud. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ramangan rangupi rantemuk bojo kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puasa niku teng ngriku. Nah terus mandek ngoten niku ramangan rangu terus awake mimpes ciri-ciri-ciri lah moksa. Ilang duk sekon dunya wis ora kagandolan barang dunya. Cuma kadang niku wis mimpes ciri-ciri eling bojone. Macet macet gede ora iso jeng ilang ra iso. Ini pedusnya, wah pedus itu kayak macet. Aceh gede raiso, aceh ngilang raiso. Jadi jenglot nih. Utawa pedorok ah. Karang lo sama yang itu jenglot itu jadi sobyo-sobyo. Ini gue produk gagal. Gagal mokso. Nah ini timbangannya, nama wakil ini kan kapu asa angel lah timbangannya. Melo ajaran sini, gue angel lah konane. Semelo sini lu entengnya. Nama ajaran Bhairawa namanya niku ibadahe luwih enteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali kali niku ajaran Durga Durga niku ajaran Siwa niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke niku medem sak kuwate mitok sak mitrete ora namanya upacara mamsamat nama itu namanya nomor 5 niku. Mangke terakhir terus mandeknya teniki terus warak kabeh sabuat nafsu ini pun komplit mandeknya teniki terus ngerogoh so mau sadurunge ngerogoh so mangan daging menung selingkuh menung so udah sampe cok kaget ya mesu manto bareng ngoten ali kula lha kok ngono kula sesuk mone lunga matene wong jenengane santet sukmone lunga nyenengi wong wedok jenenge pe Pelek sukmone lu mau nyolong duit jenenge nyek. Dan itu pusatnya itu Magelang dia. Itu dia kedua ya. Mangga ngono sapa Magelang niku. Oh dere mriki lah nih. Pusatnya tapi terutama ya Magelang. Dan niku mau dikirim ulama sing iso nangani sing kaya ngoten niku. Mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Farsi namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi ilat hono coro kok nyebute sing Subaqir Subaqir itu makamnya itu Magelang soalnya ngoten niku biar pusatnya Magelang lagi nah terus begitu dibubarno kali ngoten niku dibubarno kali Syekh Subaqir geser Nyetan dugi Alas Purwo Banyu Mangi terus pindah Nyetan sing ngilen dugi Banten guys kata niku lan niku mesti sesene wong ampuh-ampuh nang Banten Banyuwangi di Banten kuat jadi sing hidup ini termasuk ngoten ngoten sing liyane pun bener masalah sing bab omong apik wong Jawa wis omongnya apik jadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa ngono. Ono sing pangkate mati, ono sing pangkate sejo, ono sing pangkate kapundhut, ono sing pangkate marak sowan dhateng ngarsane Gusti. Oh, jeneng yo ono pangkate mudhar. Wis pun beres iki, ngoten-ngoten iki sing hal-hal sing ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih ta, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe ari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ngoten niku, ora perlu diulangi. Nek dimasak sego, nek dipuntel godhong lontong, buntel janurku, nek ora dipuntel ya sego ngoten niku. Lah iki nek mesti cidok umpok. Nek silite kosong
Orang kepangan karak gitu. Daerah semua Jawa ngoten niku pun rampung. Sementara orang Arab ngoten niku mesti citok meng rush ngoten niku. Wong Inggris rice. Biasa, lha mau. Wah, itu tiba. Nanti pada dia, wah juga. Nah, orang Arab yang sakoto. Ini kan cuma komplit. Orang Arab juga, buri geblak. Ini gelentang. Ini murid lah, di lemak nyosok. Ini baru-baru komplit tadi. Nanti hal-hal kayak gitu, ini kan sebetulnya diulang. Jawa ini. Tapi sebetulnya diulang. Ada beberapa yang diulang. Tapi lihatnya kurang diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid pun pindah datang ke Rawang. Mulang Quran teng mriko dikenalkan jeneng Syekh Kuro. Nah teng mriko duwe murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Tadi biar ada teman-teman setelah dulur-dulur apa ya. Nah si saya cuma di kubro, gak ada putra namanya pun Ibrahim. Gak ada putra Raden Rohmat, gak ada putra Sunan Bonang, gak ada murid Sunan Kali Jauh kok gak ada murid Sunan Geseng. Nah Sunan Geseng gak ada murid namanya pun Mbah Benowo. Putra ini pun Jokoti Ingkir, mula Joko muli Jokoti Ingkir kok beda betul. Faktonya sampe ada ngeliku lo. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Enggak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar di Grip Tuban niku di murid Mbah Sufyan, di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbak As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku detil. Nang itu sampe sego di model apa wae enten. Sampe wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dadi gadung iki jenenge menungso wong gedruwe menten. Lagi lah Mbak Manap lir boyo niku asline Magelang. Teng lir boyo mriko ngrawat 56 tahun mangani uwi. Lah suwe-suwe anggar di pangan kok uwinnya diwilang. Nah kita uwi-kuwinya diwilang. Baru gitu lah ini tangan diwet-diwetnya tadi. Oh tangan gendruwo. Nyolong kan. Nyolong uwi. Karena Mbak Manap bisa ini gadung. Wah akhirnya jamrolas bengi bodoh lir boyo ambro gendruwo ini mentem. Jom ini lengok jarak mari terus jadi santri tengwiko. Karena lir boyo ini mungkin lo krepiak-krepiak itu singgot bian. Yang katanya itu gendruwo ini. Saat ini kita siapkan tentang sabu ngarepe untuk ngarepe masjid lawas nih. Jadi gue bisa masak kartu Jawa. Jadi Jawa ini bisa alah ngopo-ngopo anteng nih. Kita menurut Jawa ini geledak nanti dia urek. Nah kenapa orang Jawa itu bisa dua pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto dia ini orang Jawa itu pindah tapi dibundi-bundi. Karena orang Jawa ini bisa tertip. Orang gelutan ngalah ngalih lah baru ngamuk. Nah, mau kelangnya ada ngeru ngalih harus ngamuk. Jadi gue tinggal nyempur, pun tertip. Cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali. Wali pedok Jawa nih gue sih enak. Oh, dungengin Jawa nih, dungengin apa lah ya iso. Wong Arab dungeng kisah cinta Cinderella. Wong Cina sampai engtai, wong Arab Kais Laila, mungkin ini kena ditunggangi ya, diandai lu. Oke. Bedole si andai-andai lumu. Temurunono putri, kangung-kangung-gayi lah, anak-anak-anak-anak. Putri ini kang ayu rupane, leteng abang iku kang tati asmane. Pui-pui lo buatan buruk, pui-pui lo buatan mudun,
nanti anak yu si jane si yu kangkang baru pengen ngerti kuburan yu kangkang ini tak ziarah kok iso ada orang urib kok enak temen icip-icip kok ada tanggung jawab yu kangkang siapa yang bisa ngerok kuburan itu kundi kundi yang bisa ngerok kuburan itu tak gulai kundi lo langsung teko dirasanya. Yang anginnya cowok ini dia lho ngono niku mlane sok rasane bareng lawas. Online cepet karo push. Lihat wis wit aku enggak. Lha 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 push wis wis. Saya rame sing nyuti tahu ya. Kayak ono putih lipat ngene iki. Lho ngoten niku barang lawas sik dirasani yo ngoten niku. Wis. Iya yo, ndak ya. Ale rene si ande ande lumo. Semono lono putri kang ngau bayi, putrine kang ono rupane. Pesen kuning iku kang dadi asman. Ibu kula iki kurung. Ibu kula inggih mudhun. Najan Allah menika kang putra suwun hebat lho anda di lumut. Ngerti Mas yo elek mambu telek ning orisine. Mane sing mengkilat yo mustakmal. Awak iki yo tenan. Ya iki. Eh, sepakasan orang wedok kanan teh. Lalu dan teh-teh aneh orang wedok ini dipakas, orang wedok ini ngerti. Lalu ini dipakas. Orang wedok ini dikon milih mangan. Kan wangil kan. Mangan apa dia ini? Mau gue terserah. Begitu awak dulu milih, disenai kok soto. Wedok ini. Coba, buka kan aku ditakon. Jadi aku masa Allah. Terserah gak pengen apa. Begitu, lalu tirong, apa tirong? Lalu itu kan. Itu soalnya yang itu, itu trauma. Enggak, yang istri itu trauma. Soalnya dia yang itu, itu kan milih panganan salah. Itu karuannya diusir ke suaraku. Gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia. Ya lu buah kulti, bapaknya diusir. Dan saat ini yang itu salah milih mangan meneh, wong lanang diusir yang di virus. Dari ulang itu, dua kape. Wong onar cerita wong rosso namine Sapo Samson kini yang duit Bandung Pondo rosso. Wong dunia cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kini yang duit bawang putih bawang nih. Mereka duit kape kono duit cerita. Nawa, lu kura-kura ninja. Kono nopo bulus kisah omong. Kini duit kancilnya longti. Oh, ada cerita begini cerita dua. Jawab ni komplain. Ya ni cerita dia. Melano sani kini dia. Oh, cowok sani kini diulang solawatan nyanyi. Oh, cowok satu lagi diulang solawatan nyanyi. Oh, cowok seneng ane nembang, seneng ane nyanyi. Pengurus mentok nyanyi. Mentok, mentok tak kanda. Lihat mentok kasi kanda. Iku wong Inggris ora kuwi nyanyian mentok iki kan. Udake mulai se. Nang yen ora lintang ya nembang ya ning tawangono lintang. Cahyu. Lah niki pro pipo lho. Tak duduk. Lu sapa dinyanyekno Jawa ni urus semut ya. Semut ireng anak-anak kebobong kan. Bojo minggat iki kok bernembang ning wong Jawa. Nang Bali yo sini. Dhewe ya tuman dari kene kae Jawa. Wis sampe wong Jawa niku lho silet iki ditembangno. Men demo silet kudu kena yo. Ini terus orang habaib saiki ngulang solawatan ono lagune. Wong Jawa wis biasa mawon. Solawatan dilakokno nganggo joget ngene-ngene iki mawon wis
seneng mawon kok gendiro ini sampai bakul gagang pancing ya seneng ngene ojo-ojo nyanyi wis seneng banget tembangi wong Jawa niku tembang terbaik dunia. Kulo ora tau lho ana wong tembang seapik tembangi wong Jawa itu mon kok tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan koyo tembangi wong Jawa. Sing jenenge maca pat niku. Uripmu maca barang papat dul. Ngene iso ta? Sing gawe wali niku. Barang papat niku nopo? Ya kancane nyowo sing metu alhamdulillah. Sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli, sebelah kiwa iblis luru bagian nyasar. Koring kali hafat. Karo wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo. Rame-rame. Mula urip nek ra ngerti sedulur papat limo pancen nyasar limo pancen iso sak rembukan. Pengen bojo ayu nek rembukan karo pancen iso. Nek pancen tengen ya rubuh masjid maca ya Rahman ya. Rahim. Ane ngaku dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaranku. Wibodo-bodo I love you nih. Lha pengen rosol niku nek tetengen nggih ya apa la haula wala quwata illa billah. Ane kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantu untuk. So, ane kepengin suke nek tengen ya fataku ya rozak salat tu. Lha ane kiwa kok kecemani cemani munggah gunung ka. Ini ngocor, ini tembang apa? Kemulaan dong, hati-hati. Kiai kalau dukun itu bodoh. Kiai ini tenagane kuat ya tungane mati. Dukun rata waktu sih tenagane kuat ya tungane mati. Dikulai pita hilang tak kau kiai ya ketemu. Tak kau dukun rata waktu sih ketemu. Ketemu pada padang. Ini padangnya sece, siji padangnya lampu, siji padangnya rumah kok. Bohong, boleh piti hilang, nanti sentolok, baterai piti ketemu, nanti belarak di kendal diopong, iya ketemu. Ketemu, meng lampu ini seutuh, belarak ini kok. Bohong, ayo kita ini nar kali nurung. Lengan ini ucawa, ini ada nembang, ini wapi orang umum. Tembangkan kawitan supaya mulut. Menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam mambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai newis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil lahir nek mijil lanang ake koi wedhus seluruh nek mijil wedok wedhus si si jilani panju cici setengah. Cici setengah ya. Nggih, lan nek pun bar micil tembangi kinan, cili-cili wis sama di kanthi agama kanthi akhlak, leboke TPK TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji satu. Gelem ngaji cile wayahe ngaji ra gelem ngaji tempiling. Layang ngaji kok layangan, ketok layangan ini. Ngaji kok mancing, kebuang pancing ini. Ngaji kok ngegim banting ini pun. Ya usah bareng ngaji itu kok nomenai. Lu kok kayak cacilek, orang no asasi, ngaji-ngaji. Mula pak polisi, pak TNI no cacilek, tampilnya gara-gara kalau ngaji, merasa ditompok nang nasi laporan. Wayahe ngaji kok cine. Orang ngaji bubar. Galak wae. Kulo nek karo cah cilik ra ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Lha ngene opo cah cilik sampeyan iso sembrono cah cilik wayah ngaji kudu geus. Kulo niki geus cilik wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kulo nek gaeran Cina nek copot. Lha ngene bapak kulo kuat jembar kulo nek pas cah cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal mlayu. Lha iki kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolak-tolak to kula kula mlayu. Rampung aja cedak ndas kula diuncal nepuke peceret. Ya ora apa-apa, sampe kula lu gici nek aku salah milih wong tuwa iki. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gede ngeten iki ra ono wong apik ning gak wong tuwaku. Lha lagi lah kula ra dipaksa ngaji dadi opo mien. Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegat truk iki pantes kok. Tapi itu rusak, kula juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mula kula niku ya tertib. Lha kula niki ra diulang ngaji anak kula niku katane dalan-dalan.
Wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhire, bojone siji tok. Lha niki kula takon iku sebenarnya kok. Ora dulu ya, aku siji cukup, wong siji galak iku sing ketua ngono. Nek loro tuh galak e koyo siji galak e kalah wong sak kampung. Galak e bojo kula lho lah yo. Nggih ngene iki nek wong iki ngono tak gojlo ki aman. Ngono plus nek bojo kula rasa gak ngaji tak gojlo ki lho lho jelas ngene. Aku disenengi wong sak lapangan ngono kok ditung ora oleh aku. Lha iki namine ki nanti. Soalnya ki nanti niku nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel desa. Napa boleh nek wis parsi nom tembangi asmara. Lah wis ketaman asmara kae kucing rasa coklat. Ora nemeng selfie. Enggak lah, para asmara dono niku gampu jumbulan nang wedok rapi punan. Duwe masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Lah nek para rapi tembangi dandangku. Ulah nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi. Itu bojo kaya Pak Kapolsek ngeram ganteng bagus duwe akeh gula. Itu bojo sing panoel ora tau duwe duit seneng ngramal tukil. Pahit nih. Lho lho merasakan manis pahitnya kehidupan lah nemen bar dandang kula tembange durma wayahe berdharma bakti di bondo tokno duwe ilmu tokno berdharma bakti wayahe dharma bakti ora nang berdharma bakti ora nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung ngukur dengkul wis lindu untu wis prodol mbat wis lamur. Si mau dimangan salak lentak pecah saya dimangan jadawi untune cok. Kok iki pangkur nak mukul nak lepu mencit ra ketang setahun bisa trioyo. Lino Jawa wis diulang kok ya wonten niku mau Jawa niku tertib. Semakin berkesenian semakin tertib kok ngerti tembang. Lha ngerti ngerti tembang. Ayo perwayahe pangkur pangkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel nak mukul nak lepu mencit. Sing tatu no gomangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nungkur. Nang kepo mecet ro no nang ngene basunan geus. Mungkur ora nang mungkur kesusul tembang, pangkur ora nang mungkur kesusul megatro. Copot raga sukmane ma matek. Terakhir tembangi pucung menungso ki yang dipocong suku suku ba. Tok leboke lawang ciut mulo wong tuwek jenenge bu. Yut siap-siap lebu lawang ciut. Petuk mungkar nakir mesti tak kau ni marah buka Allah malaikat mungkar nakir duka wamu entah gom piling Allah kalau malaikat roki kita oh jodoh lo jopi muni Allah ni raja muni Allah ilah tirto gelang rati alipatan ini ono coroko dan gue sekeleng ngaji gue sih akhir pengajian dia teko belajar ono ngaji teko tapi kok turu rapopo nih ngaji turu melek yang ngamatane ngaji nih ngurung ono kupingnya jadi turu pokoknya ngaji terus pokoknya melebus warga lu pokok tok udah eskape pokok lu ngirim lana sama nih gue belajar. Nah, nak tarik nang melu si nau, jadi ulang muni Allah, kau lagi ulang. Allah. Kau lagi ulang nggak jadi mana tu? Tawa cuan tentang tarik kau ni, orang ya tarik kau, jadi tarik kau balap. Jadi kata tarik kau freelance ni, kan? Malah tarik kau mau tabaro, sebenarnya mungkin okay. Ojo angger mursid zaman tu, nohai, kau dapat tu Gusti Allah, perlu emol. Temen daftar mongkrong ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing sangang kula 5 sapa? Jenengan. Jenengan kan sopir kula kan penumpang. Penumpang kan sepenting numpak turu ngorok tekan gurung. Nah sopir kudu maca plang. Akhire kiai oh. Nanggung wiritane wong sak kampung sak negara. Kiai ora kangelan ping pinten istighfar yai? Bisa juta, alah gampang.
Astagfirullahaladzim adada ma kholakallah, astagfirullahaladzim adada ma kholakallah, beres. Ya jumlah hitungan nih, gawin nani Gusti Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak lah, ini saya tahu sinau belas nih, udah saya repot. Ini saya sinau, ini saya waya-waya mati di Singapura Gusti Allah, sebab mati ini wong belah lajar lu sampe melu ora kita ngantuk ngaji nang turu. Ora apa-apa turu kok nggo tiket kok bantal beli tao mriku ora apa-apa. Nek lu tak berarti gegering ha ngaji nemamon. Dadi nek ora pengajian ini niat teko wis santun tuh enggon sendetan pikir got yo ora apa-apa. Malah irunge melok ngaji. Lemana kula nek mantau ribet. Wong lungguh ngene ngasih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lah iki mau mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini amene kok. Karepmu. Mula kula niku bebas sing ngarep ngaji anggar sampe teko lungo delok kula wis lungo ngene. Kiai ini gondrong. Kiai. Kiai pasir kok gondrong putih kok gondrong ireng ngene. Ya Allah, lu ngene iki mlo iki diniati ngaji. Dadi sak waya-waya mati niku termasuk mati ning wong belah. Belajar lagi tak turu teko. Lera gelem belajar takoni merep bukan. Marah bukan hehehe tempilin paku cuangga guru ini kek aku tadi waring pedih dulu akhirnya cemplung non rokok dudek nyerut rokok udeng dung 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 si gak mati diangkat diganteng kaya siwur kaya ciduk nih duduk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajar umur kaya getebok bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah waring udek udek gantung siwur tarangan bodol getebok bosok lho mulana wis duwe ngono ketekan solawatan wis cocok lagu apa itu apa arep lagu Arab marhaban ya nurul aini marhaban marhaban bisa nopo Jawa selawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaikum dan nopo si seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak raul ya tompo nomu Jawa dulu kayak lagu nomu awan supporter bal-balan ini lagu Alfiah dilalar baru Jawa kola Muhammadun wa'nu maliki ahmadu rabillah khairu maliki gigi musalli nabiyyil mustafa wa alihil mustafa milena syarofa wasta'inullah fi alfiyah khasidun naqwibi amawiyah tuqarribul aqsa bila min mujazi wa tamsutul madrami wa min mujazi dengan ini ya enak Jawa apa sih gak dilakukannya jadi kalau kadang kalau dilakukannya sholawatan kalau dilakukannya aduh sholawatan kok joget barang aku seneng kok joget raulah ya enggak kan Nabi kan seneng mau peduk pacarnya kok atau yes ya aku seneng ya jogetnya biasa zapin iya biasa apa sholawat kok engkau seperti antar Samsung antar Badran enak aku seneng kalimatnya pujiannya ya sedikit biar ngono wajahmu seperti rembulan jerawat dong. Lha kan dia biasa tangan lu nek ora ngerti madhab cinta ribet ta. Sing bin'ah sing musyrik. Wong ora duwe madhab cinta, wong kaku sing kocrok. Lha seneng lah kalau wong seneng kok musyrik ya musyrik kabeh. Romai rama musyrik di sini. Ku tahu rumus dunia, emang gue ngerti rumus dunia. Oh ya Gusti Allah, baru. Padahal gak ngerti, bakas lagu apa bakas. Jadi ini gak ada lagu ini. Ingin ku mati bila tak ingat dosa,
ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas power sa Indonesia. Lendasmu semua gede nih balik ke rahim ibu. Masih bulan Wong Indonesia gini solawatan ini nyeneng noy rain neng neng tuh yo sampai gagang pancing tengenek noy. Saya gitu. Dunia neng itu harus biasa mong Jawa Indonesia yang biasa gitu nih kuyon kekekek. Dari mana sih? Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Mau aku perlu Tuhan tak takokno wong awakmu ning di ngrasakno iso takok perlu Tuhan terus Gusti Allah saking senenge takok. Tapi itu enggak usah dibahas. Wong manuk emprit wis jatuh cinta lucu gak jadi bahas. Sampeyan buka kitab kisah sul anbiya ini. Manuk emprit ini emprit iki. Emprit itu jatuh cinta nang rayu kekasihnya. Ngrayu emprit wedok. Tapi ning sandinge sih gak salah Nabi Sulaiman. Emprit iku lali nek Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasane emprit. Di emprit. Apa Mas emprit? I love you, prek. Lha ngono kuwi emprit. Lha ngono, emprit I love you, prek. Lampret wedok prakret sing lanang nasu dempret aku mencintaimu. Awas kamu kalau pret lagi. Sing wedok sik prakret ta ora lambe wedok wis ngono kuwi biasa. Wakne simpret nih gak kae metu pake dempret. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Prince ini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ampret, lengan ni kita habis lain guyu ngekek gara-gara ampret, pakai walau ampret lampimu. Lengan ampret ini sama ni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat ampret kalau lagi jatuh cinta. Lengan ni mulanya orang Indonesia ni, tekan apa sih berbau agama? Senang, kon bangun masjid, senang mau biar dari bangun Borobudur sama nu kedine. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya jaluk apa ayo? Jaluk masjid ya ono, jaluk langgar ono, kutaan lengkap. Kan jaluk apa? Diulang hall, wong Jawa seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya hall. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek buntute tok dicikuk eyang. Yang kakung, yang putri, ini meleset, ganyang. Ini aku bahasa Jawa. Bahasa ini kok jeneng demit ngerti ini. Mulanya ada ustaz itu, demit. Ustaz itu gak mikir. Ragelem sinau, agar musrak musrik. Ragelem mikir, ragelem sinau. Nah, kalau dang yang ini, anak putu ini takon. Yang, jisul ditandur, tanggal pinter, yang. Ini mesti takon ini, udah sayang, yang. Kau tahu semenil. Nah, nopo-nopo sih didawuke para danghyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para danghyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun pundhen. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isi urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat gando. Masuk Pak Eko. Ini bahasa Jawa mana kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyumi rumati mentunda seko jagat cilik dan jagat gede. Mula ono merui kaki danyang nini danyang. Terus gak ngepanganan.
Terus Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku goleane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziaroho. Lah begitu ziaroh kandhane urung mati sik urip nang pindah alam. Balakhyaun walakin layasurun saya urip yang kira doang mulanya ilah ruhi ilah hadro di lalu orang Islam yang orang mati ya gak ada panganan sih ngake ini gak coba gila kuburan ini panganan di ini semuanya tadi sodak sodakoh mula serodonya dan berbun istilah sodakohan mula orang Jawa ngarani dekah dekahan sedekahan berhubung sih disedekah ini wis mati ini jeruk bumi mula ada istilah sedekah bu bumi ini ngono kaya lho wong rado yang ngil kadanan musik ngomong gitu lah berhubung kia ini anggar teko dungane Allah mah barik lana kok burak barik burak barik mula ada singaran nih panganan teko niku bari anu nah orang mulai ngaji harus kiai rok kali kiai ngonten-ngonten niku semerap wong kiai niku koncone kata wonten kebu ya kiai selamat wonten tombak ya kiai plek leh rek niku liyane gak ono pemene sing ustad-ustad freelance wis kuat umate subscribe aku ora elek-elek Surya NU sampeyan terus sembrono ini Surya NU untuk organisasi. Nah sing liyan ini kan mau di YouTube kok lu mati subscribe baru like. Mulai sampean bukan pengikut tapi follower. Nah awalnya tambah sulit tambah seger. Nah nanti melalui ketekan hall mesti rame karena mau cowok biar diulangi hormat kare lalu. Lalu jadi hormat lalu ini bukan barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi basunan geseng blene sapi mesti blene sapi lho. Di blene sapi lho. Ngirim ulang dulu wong Islam lu diulangi jangan lupa masalah. Masa lalu mulane wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasane kon marani yo. Disebut inna awwala baiti budi'ani nazil alladzi bibakkata mubah. Rawan wonon ngaco. Nabi Ibrahim golei bahwa anake donga robana ini askan tuming riyati biwatin wa ridhi zarinain tapi tikam muharram. Gonziak gondungane dijenengi makom Ibrahim. Tilase Nabi Ibrahim parani mung sak donya jenenge ibadah haji. Tilase Siti Khadijah jenenge Safa Marwah. Tilase Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmala ini kita parani perlu kabeh sangkan parani dumadimu asal usulmu kewan sandunya kongkon nyembel nyembelen jenengi Aidul Qur Qurban sama ini ngerti Mbak Buyut sunan geseng lah itu pengbeleki pitik yakik tahun ngarep beleni sapi orang jaluk bupati. Iya, pokok basunan geus kok ya mempitik ya pengyak-pengyak. Ngomong marning. Apa delok berkat isine apa tuh? Sapi. Sapi wis ora dapek. Jamat itu mulai sapi dengar. Oh, metiknya. Anak putu teko sampeyan akeh ya subuhane ra cetho. Wis bener niku ngono iki total jajan bareng ngono kok wis bener. Akhire wong teko hol blonjo. Duwike dienggo nyenengno keluargane sing nang omah. Wong hol duwike barokah tekan kok mbayar SPP, SPP-ne barokah kabeh seneng idkhol surur sedekah. Ngono mentare kurang sapi. Nyenengno aja ngono kole. Saya subakir nawon. Tak boleh no sapi luru kok, tapi kita serong tahun kita orang no kol. Wong paling kota ni PKS. Ada sampai nak milih wali kota milih bupati, sing seneng kol le berdaki. Wong kol yang mana yang ini saya suka kira orang sakit lain, ini sapi luru alasan musrak musrek.
ono tak dhe ono. Ayo tak koli karo awake dhewe ya. Teko kabeh nang ngene koli sing sebagi ya. Heh, iso apik. Terus kok dah parane rono. Ayo bareng-bareng kabeh ya. Iya, pun masih wali kotane ra ngurus ben cek durus Pak. Bupati. Masalahnya kabupaten. Apa? Biasanya kalau nakal mesti kau dikabari dan aku beli sapi loro. Hei, kalau mesti wali kota ini rapat yang seneng kol. Nana saya semua sebab biaya model kamu. Ya, lu mau seneng kol kok milih sih nggak seneng kol. Lu sementara kalau kita kol kayak ini apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampe bawa ngendi mesti morotir toh. Begitu mau Tirta sampean seneng karo tanah Tirta. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air ora ono teroris kok seneng ziarah kubur. Kurang. Kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur. Delok iki. Gimana? Mula no, jadi menyenangkan itu macam mana? Ini sih para wali tinggali ini. Mula no Indonesia senangnya wilayah sebab daerah para wali. Lah kok dua wilayah ras seneng? Pak, wah ada mana wali kok? Tahu jatuh. Partai sih mendukung siapa tapi ya? Nah jatuh. Partai ini bang bupati jangan-jangan sebenarnya orang tadi orang ini pulang PKB wah belahin aku melong gawe sehari ya kira sendiri ya Allah ini bele milih presiden yang ngono sesu kira-kira kalau presiden kira-kira rapatnya seneng harus dipilih ya aku juga ngono kok. Karena sih tadi presiden apa tadi seneng ziarah, pemenang ziarah pilih presiden ni jadi celok. Okay, pemenang solat Jumat bersama. Lagi pilih kiai ni solat Jumat dia sama. Saya ziarah pilih presiden sama aku subuh bersama. Begitu rampung pilih presiden, mulai botot nojo. Wah aku tu tadi presiden. Apa tu mak presiden kontrol? Lihat ni, jadi kita ini tamannya Indonesia. Karena kalau berang kampung ditompok, orang satu dunia Islam tak kau mencoba ni pun seneng hormat lalu hur. Masjid kenapa banyak loh? Dia ni gaya sama no. Ngapal no kitab, ngapal no Quran, ngapal no. Makanya begitu Islam dugi. Kado nih, ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ora rapat enak, ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun srengenge ngene ilang. Ora enak urip ning ngono. Nek wis srengenge ngene ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa nek urip musim dingin mlayu ning Indonesia, dedi ning Bali simpakan tok. Lu bukan porno ni, wong titi. Sampai ada sih pikiran aneh-aneh. Lagi ada tu. Okey, rupanya nak musim dingin betul tu kodong, tapi kodong rontok. Mulu betul iso nyayur. Muriki saumur ini nyayur, iso popis ya no. Kodong Jipang ya tadi. Enak muriki. Muriki ada bulan, muriki ada guna bulan Desember bingung. Arep Natal godhong raining sing ana godhonge rontok kabeh petuk cemoro tiyas dadi pohon Natal ora usah dadi pohon ampun ora ya mingi ku sing rok ora rontok bulan Desember lha ora rasa nesu kenapa tanam Natal di depan masjid ora cari ribut ora ono uwit di agama ora urip nang Afrika ngono ya ora enak ning ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika iki triliunan jumlahe. Akhire diekspor nang Indonesia dicol 30 juta siji. Jenenge Black Strut. Sing penggemar manuk mesti ngerti. Dang nandur telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhe karo bedhet. Bedhet mriko gedhene sak menthok. Jenenge Makau.
nandur kerja entek mangan munyuk, munyuk iku dene sak cek sak sapi jenenge gurila. Mangan kecang diurut ning nang cek. Lha yen nang urip ning paling enak ning mriki ning Cina. Lha Cina iki manaan. Ini saat ini penduduknya 2 miliar orang mulai mikir panganan ini Cina yang paling mumet saat ini gitu. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah gak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton gak bisa keluar. 150 juta ton ini satu seket dino setengah tahun. Mulai ngomong korang ini mangan gandum ini tadi ini tadi tawa-tawa disumpit cawet nanti cawok iya teh dan mulai berikan itu saya dipangan babi senes pedus ini makan pedus ya orang cukup mau pedus itu pendiri loro anak isi jim ini babi pendiri rola selepat likur makanya aku tuh paham kenapa terus Cina melang-lang buahnya kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warga warganya kalau orang Indonesia Melayu yang Arab Melayu yang Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar keluar kamu merasa ribut Cina apa rata kok ngomong tegak di sedot anak yoko Cina udah kok jadi kiangil lah itu saya kan ngomongil wah Cina apa tuh Cina aduh lah dan ngatur bako ini Cina sih nunggu sopo harus bagi susu sih nunggu tetap gudang garam Cina jarum Cina sampurna Cina pabrik rokokmu ya apa tinggi tapi tangan ireng akhir bujuni tolah toleh tolah toleh akhir diambung lambu baku untuk rauh liane coba liane golek bu sama lu gitu bu sama seneng gak bujuni rokok lu boten kabeh sih banter. Seneng boten? Oh, seneng sing ngene? Boten lho, iki sampeyan apa seneng kene ora? Tapi wong lanang nek ora ngrokok ya ngantuan. Ora nyambut. Ya wis, ora apa-apa sampeyan ora seneng bojone aja lek ngrokok. Kula iki termasuk ora ngrokok. Gara-gara bojone kula ora seneng kula ngrokok, mboten dino ngomel. Dibangani kerumah nopi jatuh nih bucu lo tuh. Kalau tukang pun jatuh, tapi demi cinta padanya aku kan. Ya Allah, lah ya tak kon mana yo gelem. Lah mosok dhewe nyimpen aku cocok ngerokok ngono kok. Yo tak turuti yo sik aku kan ngerokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngerokok bucu cerewet? Lu mau denger apa? Tenang wae, ono jojo mati. Jadi kita ini enak ya di orang Indonesia ya menek lah singguyung ya, nah itu kenapa? Karena wali biar pinter wali menata Indonesia itu luar biasa dipersiapkan betul untuk masa depan kalau masa depannya menungso ini udah jadi siji kayak gitu niki saat niki menungso saat niki ini udah jadi siji ini biar boten bisa pisah-pisah saat niki jadi siji sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho saat ini menungso tadi siji ini kita ngeriki biar sampean pengen ngeruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedino metune Pak Harmoko saat ini sampean pengen ngeruk donya ngeriki ono kare kete kucing Afrika metu tengu Mesir sampean arep isen bokong India ngono metu ono apa sing ra eneng banser kepleset ya banser ngantuk ya ono ngene sampean golek apa ning ngene wis mulane donya niku tak iki remek gara-gara niki remuk gara-gara niki iya ta rumiyin niku lho kangen niku mawon ya Allah nek tinggal ngadoh kangen niku nggih datang neng pasar golek kertas warnane pink tintanya biru nulis dek semenjak kepergianmu ke rantau entah kenapa aku selalu merindukanmu dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu kangen kekasihku perih rasanya seperti kau tusuk di sana berdarah di sini kekasih pun tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita kekasihku
Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku, tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Wong biyen ngoten iku pinter wong biyen mau nulis ya nulis surat. Iya lah, dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya deh. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kamu merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau 4x4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Waduh, jualis wono industri perangko, wono industri. Mana ngerti kaki ku hilang. Mapos rendeng, surat rendeng. Kemana mereka perginya? Cepet nih, belum 20 tahun ngerti ini hilang apa. Rendeng kantor pos yang rapet tuh. Lalu ngerti, biar ngerti lapok no amplop. Gila-gila perangko dijual teplek. Tiba-tiba itu hilang, anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Saya mikir aku kangen, aku saking gampangnya mereka ada cengleh pun mirip. Kalimatnya ya betul jauh, mek mah mah mah. Jadi gila, ya Allah, Indonesia, dunia ini cepet muter ya. Dunia ini pula muter ya. Dia dua anak ayu, itu gagak. Nyekat ngarep lawang, kalau masih ngapain anak isopo ya. Saat ini gitu cekat ngarep lawang, anak video call. Bapakmu yang didengar pelawang nyekat. Mereka anggur, ini tuh nyanyar. Tempat kursus habis saat ini. Soalnya nopo, tutorial. Sing ahli masak jengkol, ini takoni. Rauhnya buku, orang langsung tutorial masak jengkol. Bisa sini ini ada tutorial pakai BH itu lho eneng. Kalau gue guyu ngekek-ngekek lho siapa? Tutorial apa tempat kursus yang namanya Primagama untek apa? Ya. Saat ini gue ngaji nih lho, saya pecah sampai di pedok kiai. Saat ini gue iso ngaji di pedok kiai, kalau nungangkring gue WC nih iso. Jelok YouTube. Gue ini zaman berubah, donya gue anyar. Dunia baru ketemu ngabe Cina ratakan kene sedotane tekan. Bilang gitu, kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat itu nutup aurat, kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo. Itu sampai lo mikir sehingga itu Cina, Cina ini mati utuh sampe. Bilang gitu, mulang utuh, utuh ini saat ini banyune diurus kali sanyo, kali pipo, kali kran. Saya ngurus sanyo pipokran Mas Pion. Hadiah ini meniopo. Ini donyo anyar bian padasan. Saat ini donyo tepuk dari siji. Polisi, tentara, banser ini bodoh. Orang-orang saya ngerti ini polisi apa tentara apa banser. Ngerti ini sebab ditulis. Nah tulisan ini kayak nopo, kayak mesin bordil. Mereknya Butterfly. Dengan Cino. Ini donyo ini. Orang Islam lu mau haji ya metekan lu ngotok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing utawa Airbus belum sama ini Yahudi mati ini Yahudi mati ngelangi ya. Ini dunia ini udah gue rumah tangga sejahtera sakinah mawadah rohmah gara-gara saya ini waktu itu ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine. Soalnya apa? Kodak saking Prancis. Coba kodak asli Tirta. Wah, demblok ame. Beras di demblok ya. Dulu nengap. Apa ya, ayo. Ini dunia ini. Biar orang bakal bayang itu dunia kebetulan. Habis ini terus biye. Apa sih yang nanti kufar kafe itu bubar urek mudel. Karena itu jadi satu. Afghanistan yang mau perang. Mari kita hancurkan orang kafir. Saya di Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kokon investasi lu pikirin dong. Biar Suriah ya, oh, ISIS anti kafir saya ini yang bangun lu ngamerika, lu pembangun.
Lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane gayane anyar-anyar. Pilpres ini perang badar. Perang badar opo to, Kang? Wong pilpres iki terusane pilkades. Pilkades wis ket biyen ora nang buti ora duwi. Lha iki piye? Pilbuk yo ngono wis tak demo. Razi, pilpres yo padha, pilgub yo padha, Jogja ra pilgub. Orang ana Jogja pilihan gubernur iki. Mboten ngene kula mboten enten. Soale gubernur iki langsung rojo. Nah, sapa sing iso milih ya kudu dadi anake rojo ngono. Ngono kok perang badar, pesta demokrasi yo ana duwike karek jenenge men beda. Nek diterima wong biasa sampean nang ngono diterima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan, nek diterima kiai bisaro. Ngono ae. Polisi goleki mani politik ora ono. Lha opo iki? Jer besuki mawa. Iya. Lha Indonesia itu indah. Podho ae. Polisi nek arep kejem saiki wis mulai kejem polisi iki. Angger nilang saiki langsung etilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menung saya sing asli yang mau iso kenyang. Nek sawah 15.000 Pak, 15.000 lah yo. Lu enak biar ngono usah niki sik iso kena eti lah opo kok sampean. Enak. Ini dunia ini ada di gunung ta. Terus ada di kawe angel. Biar dia mau Pancasila kok salah tempiling karo dan hamil. Iki mau salah, baleni malah lebih 500.000. Diwongi rasa delik kok ana ketuhanan yang maha esa, dua ketuhanan yang maha esa. Ya wong grogi iki ya pantes ngono le 500.000 biyen sampean ora disel ngono. Pancasila piro? Pancasila 6 Pak. 10 Pak. Lho kok 10 5 sampean aneh. 10 ae salah kok 5. Jadi dunia itu yang besar itu membayang no. Tiba-tiba dunia cepet teo yang itu ini gak kebayang kan no. Oh no, ini pasar ya betul. Ini betul, ini pengajian, ini cari ini undangan ini WhatsApp. Si duit sendiri Mark Zuckerberg orang Amerika orang itu kan ini pengawal pribadi ini bisa ulang telung atus telulas miliar ini. Saking sugi wonge uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut baru wae ing warung ra ono sing noleh soalnya wah ra ndek dhuwit copete wegah noleh lho uripe iki indah cari iki cepet koyo ngene iki wong tirta wong wedus kerudungan kabeh tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho. Betapa indahnya dunia saya. Neng Bambang Dewis ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene. Mula ditoto kali para wong. Carane noto uripo beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja yang bantel gak sesungguhan suka kalau-kalau kita mentertawakan diri sendiri kalau-kalau mulanya rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe Nabi mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lang endi liyane ana sing iso ra ono rakyat utawa rakyat sing ngumpul namine musyarakah. Mula niku basa Arab dadine masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri omula ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing nata para wali daerah diarani wilayah. Akhirnya awak dhewe siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya nopo tapi sampai nanti sudah lalu lah.
Santurnya niku sing paling top niku Indonesia saniki. La ilaha illallah. Ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet. Ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet. Ditinggal Nabi sing budal Afrika macet. Seluruhnya enggak ada yang bergerak, macet kabeh. Tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulanya paling enak, orang Indonesia ini nyaman rukun. Makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulanya orang Indonesia ini para kiai, ini aku nampak mawon rukun. Dungu ini aku sing rukun kare kiai dok. Lian ini dungu ijen-ijen, kalau ketua aku nyem-nyem-nyem. Kiai kabeh isi rukun, kiai ini sing dungu, santri ini sing amina. Amin. Ini mesti pekerjaan. Amin. Kiai ini mesti paham. Walhamdulillahirobbil alamin. Begitu sing dungo kok tambah akeh. Dijak ning alun-alun jenenge istighosah. Bakul tahu payu. Mulane ndang-ndang pasar bergerak. Negara tentram kerukunan terjaga, pasar bergerak. Dan negeri sopo yang bisa melakukan orang ini nek ka Indonesia lalu gampang tenang apa nangger si akhir si ngekol gini pasar si melaku bakul tulanan si payu lalu ini Indonesia makanya si rukun. Makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan aja kok tutno dungo ijen orang mati orang ngumpul ngomong itu ngomong itu. Nah, wong ngoten niku aja ditutup niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nek saiki rukun, ono mati sampe 7 dino ya rukun. Besek payu, tampang payu, larutan penyegar payu. Sampe pokari payu iki gara-gara pengajian. Lha iki coba erane pengajian mayono iki ya angel. Kok meneh kiai kok diombeni pokari nesu. Ulangin suku pekari kan buat menteri mau lo, lagi suhu don. Rumah saya kiai kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul simpul besar peradaban Islam dunia. Ini yang ngaji orang Indonesia kok, pelit, darah menyombong, coba. Akhirnya TNI, Polri, seneng Indonesia berarti ngono ngaji. Berbicara apapun silakan pesen karo kiai, sampai no. Musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris. Beres masyarakat, wayahe corona kabeh kiai cerita corona padahal gak paham. Tolong hati deh. Dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe. Lambene mboten kena dipandhani muring-muring nawon teng medsos. Mulane lambe kudu dijogo, dosa tok. Sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa. Angger pun demok kipet ngene-ngene buka utuk-utuk ning kepala cempol. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal dia ini ngarang. Saya gak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Cari kiai elu ini pada permakul Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Rasa peti singo turun jajar singo. Mati di motor. Enak gue pesen apa karo kiai. Lu kula seneng ngene iki wong pepe loro. Bar magrib wong bar isya wong sampe jam 10 nang teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lu kula wong ngaji teng kantor gubernur suruh kurang terus bar ngono mriki. Bar podo wong kula podo wong ndi? Iso ya nek pesen apa sampean. Bau wangi kabeh. Wangi lek parfum. Wangi menyan.
rokok menyane padha-padha kuwangi napa. Nek siji-siji dae wong kutho, siji dae wong desa. Nek semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Indah pun gak demen, Bu. Ya wes jangan sekat demen yo selera disuk nek. Lu kok iki jarang cerita basunan geseng lho. Wis tahun ngarep sampe sik dino. Jadi jarang nih, kalau lagi muka dimah nih lo rapuh. Pulang lo kalau jarang muni amma baju lo jarang. Lo pembukaan ini rampung mesti amma baju. Lo kita pun nama baju jarang. Lo ini kayak muka dimah, kayak pembukaan lo rampung. Lo ini jarang mulai ngaji. Jarang. Ini jarang ngaji kau senang geseng jarang. Saur. Jadi tenang mau naik ngaji kali kurang alon-alon gitu nih. Wong kulo ya seneng ngrasa kipas angin adem. Kulo dulu paling mboten tahan kan kok angkep nih kok. Lah ngene iki mboten saya kipas angin karo ngene. Kare lan kira. Yo ono kok enak e koyo ngene iki. Kok kita ono rasane opo iki. Loh, langsung teko kok anggere sing gitu. Siapa ya aneh tuh sampai patut aku dijoyo bayo ngeri ngaji ini konek ini mulanya tiga iku saya ini mau naik serius bubar tamut-tamut nanti kalau ngeke-ngeke orang ini gak kena dirasani coba tau ngarep tak cerita lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kerasa guyon ini soalnya ini ngaji serius sih sehingga ngaji ini mau serius dengan ini Mbak Sunan Geseng ini wali-wali Malmatiang ini ini seperti ini kok mulai ada makam ini koran tapi apa dulu tak jelas ini kita makam kata tak lupa ini wenten itu tak rekoh ini wenten namanya tak rekoh mau lama dia mau lama dia ini itu mau mesti mandi itu mau mandi ini rauh murah kok sama yang sama yang dungu sama terhubil ramah dimandi tapi bejo sama yang ramah didungannya ramah mau uang ini ramah didungannya berarti ini keliru ya orang langsung dipanggil ngeru pengirang uang ini didungannya mandi tapi ini keliru langsung dihiling no dan kalau sampean masih keliru rati hiling no didungannya panjirah patah mandi lagi Syabdul Qadir ini didungannya mandi ini ramah wali ya tapi ini keliru ini ya langsung dihiling no numpak unta enak jadi Syabdul Qadir kok enak ya numpak unta ya niku langsung dicegat karo mendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Insyaallah ya. Kok sing mendem niku tak kok ya Syekh. Kula niki tukang mendem Syekh. Napa kula niki saged dados tiyang sae? Iso pangeran kok. Ngeten malih Syekh kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ora tau ibadah koyo kula ngeten niki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah. Ya iso, saged mawon. Lah, nek ngoten Syekh, jenengan tiyang sae apik pol. Napa ge saged njeng Gusti Allah ngrubah wong apik koyo sampeyan kedadi ndableg. Syabdul Qadir kawani nahan nangis mulih. Napa? Iki kula kliru ya Allah. Padahal nek ngrasakno numpak jaran enak. Wali-wali niku ngoten, lha sampeyan bejone rada blingku cicit. Lha nggih. Wali niku ngoten. Emang jeruk Nabi Ibrahim ini juga lah mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu kata ni, kuat lah. Tamu ni dijamu kata ni, kuat lah jamu tamu keimangan kape. Lihat jangan ni orang kafir tak kok. Doa pula aku serata urut betina alo alo Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim keleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yoke ono mangan lah. Orang awak kuat tak urut karo aku malah alo alo betina. Kue ini termasuk anu haterku. Hatersku akhirnya udah iya serap pokoknya mbadok mulai ini tiang ini lho Nabi Ibrahim begitu baru ini gelo ya Allah dan ini waktu mau ngelih tenang terus aku mati nih dalam biar gula iya Nabi Ibrahim kang apa cari imangan ura-ura tak cari pangan dari Nabi Ibrahim oh semuanya dua puramu cari imangan sepiringnya malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diumeli akhirnya semangat ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel, Nabi Ibrahim dawuhi kepada Allah, ya Ibrahim lah iya. Kowe lho wong dijaluki mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndek ablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora?
wong iku lho kek lahir karo aku rutu nurut jeneng Gusti Allah. Nek tetep bedino tak imangan. Nek ayang ngoten niku ya Allah, sampeyan lho sembrono ya. Lha lho wali banar mesti termasuk wali-wali sing generasi wali malam ulama dia, wali akmalia, ngono deni u. Iku lu tak jelas no, besok ben tahun ngarep meneh mau kumpul mulai pada tawane. Iku tak jelas no. Ini terus mulai ngaji gitu, muka tima beri rampung. Macam salah nama. Tawa jalan no masalah gesang ni, jadi no wali. Wali ini bisa dengan download. Wali ini butuh apa-apa kan download. Kalau Rabbun Allah semesta kamu tatan selalu alimul malaika Allah takhafu wala tahzanu. Semua yang kapan-kapan tak jelas. Pokoknya yang penting sampai bahagia menjadi orang Islam di Indonesia. Tenang awan al-Fatihah. Surah al-lazina anamda alaihim beri maqdub alaihim al-lazim amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.